Pemerintah Kabupaten Sumedang antukna ngageuing kalawan tandes ka pihak pengembang proyek pangwangunan perumahan anu ngabalukarkeun caah letak tepi kanyar jalan Provinsi Sumedang Garut via Wado. Herman miharep pihak pengembang bisa memenah turta tuhu kana sakumna aturan anu jadi kasapakan samemehna jeung pihak pemerintah. Satu tas musibah caah letak anu karandapan tepi kanyar jalan Provinsi Sumedang Garut via Wado tepi ka 20 cm antukna pamarentah Kabupaten Sumedang ngageuing kalawan tandes ku cara ngeureunkeun saheulaan eta proyek pamangunan perumahan tepi ka waktu anu tacan dicindekeun. Eta kacindekan teh dilarapkeun balukar pihak pengembang eta proyek di erong talidor nalika ngokolakeun anjuran anu jadi kasapukan samemehna utamana dina kasalametan turta keamanan lingkungan. Dinamprona eta kataledoran teh ngalantarankeun musibah caah jeung tanah uruk anu narajang tepi ka 4 kali jero 2 bulan katomperakeun turta anu pangparnana karandapan poe Salasa pasesore nu anyar kaliwat. Satpol PP ya yang bertanggung jawab terhadap penegakan perda. Sudah ada langkah-langkah memang setelah kejadian yang pertama itu, tapi ya belum komprehensif, ya belum optimal. Oleh karena itu ya kami sudah kasih arahan ke Satpol PP, PU untuk koordinasi termasuk dengan BPMPTSP sebagaimana permintaan dari Pak Bupati harus secepatnya dilakukan langkah-langkah agar tidak terjadi lagi banjir seperti yang Herman miharep pihak pengembang sagancang nama menah eta pasualan turta salawasna tuhu kana sakumna aturan anu jadi kasapukan samemehna jeung pihak pamarentah. Kukituna eta proyek pamangunan perumahan teh dieureunkeun saheulaan bari ngadago tarekah pengujian anu bakal dilakonan ku pamarentah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.